Ya, kali ini untuk pengujian kit inverter 24 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim, dan di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita lakukan pengujiannya ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, dan di sini inverter menyala dengan normal ya, dan fan-nya juga berfungsi atau berputar dengan baik. Dan akan saya matikan dan akan saya hidupkan kembali. Ya, di sini inverternya juga menyala dengan normal ya, dan di sini saya akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, dan di sini di tegangan 30 volt inverter off untuk settingan batas atas, dan akan saya turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Ya, dan di sini di tegangan 21 volt inverter off untuk settingan batas bawah, dan akan kembali hidup atau on pada settingan 24 volt. Ya, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban kompor listrik dan beban blower, dan juga beban tambahan pemanas ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan jalur baterainya terlebih dahulu. Ya, dan di sini jalur baterai sudah saya nyalakan dan akan saya bebani dengan beban blower. Di sini beban blower terbaca mencapai 1500 watt lebih, dan akan saya tambah dengan menggunakan beban kompor listrik. Ini beban terbaca mencapai 2900 watt lebih, dan akan saya tambah lagi dengan menggunakan beban pemanas ini ya. Di sini beban terbaca mencapai 3300 watt lebih, dan akan saya tambah lagi. Ya, dan di sini di beban 3300 watt lebih, inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Ya, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirimkan, dan berikut untuk pengujian kontrol fan-nya. Ya, di sini fan-nya berfungsi dengan normal ya. Sekian, terima kasih.